Masjid Suri Petaling dalam kenangan. Alkisahnya, first time saya pergi masjid ni tahun 1998. Solat subuh penuh macam solat Jumaat. Waktu rokok, orang sebelah kiri dan kanan menitik air mata sedang bersolat. Alamak, wujud lagi orang macam ni. Lepas tu bila ustaz ceramah, langsung tak ada nak kutuk sesiapa, nak kafirkan sesiapa. Cerita tentang atas langit, wahyu, dan bawah bumi, kisah orang dah mati. Malahan pada pendengar ceramah, beresak-esak menangis, macam esok dah nak mati. Insaf bang. Isi ceramah pula selalu salahkan diri dan kasihankan umat. Dan bila ustaz bercerita kisah Nabi dan sahabat dalam bergenang air mata, kita seolah-olah ternampak kehidupan penuh mujahadah orang terdahulu dalam mengembangkan agama. Lepas ceramah, tak ada satu orang pun kutip derma. Dari mana masjid ni dapat dana? Baiklah, lepas dengar ceramah, saya pergi dewan makan. Wow, tak ada meja dan kerusi. Masing-masing duduk bersila. Makan dalam talam. Berkambing dalam talam. Satu pengalaman baru. Dan entah kenapa, teh tarik di masjid itu adalah teh tarik paling sedap dalam dunia. Okey, rupanya mereka dapat dana dari perniagaan kedai makan ni kot. Baguslah, tak minta-minta. Tak jual meja iftar. Tak guna tin Milo. Kemudian malam tu pergi tidur dalam masjid. Tapi kenapa pintu masjid tak berkunci? Kan masuk pencuri macam mana? Rupanya masjid tu tak ada pintu dan tak pernah tutup, kerana masjid itu hidup 24 jam. Subhanallah. Apa itu masjid hidup 24 jam? Nun di depan mimbar masjid ada lampu kecil untuk orang mengaji sepanjang malam. Dan di lokasi lain yang gelap, ada orang sedang bertahajud sepanjang malam. Malam itu saya tak boleh tidur sebab bunyi orang menangis esak-esak sangat menyeramkan. Macam berada dalam penjara bersama orang-orang yang nak kena gantung esok pagi. Dan ramai yang menangis, maka bunyinya seolah-olah bunyi lebah sedang terbang marahkan sarang di ceroboh. Saya pun bangun, ambil wuduk dan solat tahajud. Dan betullah masjid yang ada suasana malaikat. Angkat takbir sahaja, terus kita berhamburan air mata. 3 hari di masjid itu seolah-olah berada di pintu masa. Orang yang keluar masuk ke masjid seolah-olah dari zaman sahabat, dengan pakaiannya, celak di mata, senyuman di wajah, air mata di pipi, janggut yang basah, bau yang wangi, kayu sugi. Dan ada orang yang saya jumpa tidur atas pelepah tamar. Saya cuba tidur atas tu, aduh tak boleh gerak, tajam. Dan katanya Nabi tidur atas pelepah tamar dek. Insaf ni. Ni kalau Pak Wahab tengok ni menangis ni, 100% sama sunnah. Bila ada kesempatan berborak dengan orang yang nampak macam datang dari zaman 1400 tahun yang lalu, rupa-rupanya mereka semua bukan perentas masa. Mereka adalah orang yang hidup zaman ini. Ada doktor, profesor, jurutera, ustaz, driver, penyanyi, pelakon, artis, penyanyi getah, nelayan, pekebun, petani, macam-macam lah. Allah Akbar. Saya pun rasa macam nak menyumbang sikit untuk kemajuan masjid tu. Pusing-pusing masjid tu yang sebesar padang bola, tiga padang bola, pusing sana pusing kini, tak ada tabung derma, tak ada. Saya tanya ustaz situ, mana tabung derma? Katanya tak ada. Dan saya tanya, habis tu korang dapat duit daripada mana? Allah. Selamba ustaz tu cakap Allah. Maka terdedahlah kisah asal usul masjid ini. Katanya masjid, bila masjid India di KL dah penuh tak muat jemaah, mesyuarat telah bersetuju untuk mencari tapak baru. Akhirnya jumpa tanah kosong untuk buat gereja terbesar di Asia. Geng agamawan ni, geng tabligh ni telah beli tanah dan buat masjid sendiri. Cara buat masjid adalah gotong royong bersama dengan jemaah. Yang mana selain keluar berdakwah, mereka-mereka yang ada kemahiran kejuruteraan diajak buat masjid. Mereka yang ada kudrat diajak bancuh semen. Pandai cat mengecat, pandai piping mengeping, pandai buat tandas, buat tandas. Pejang celik, rokok sujuk. Akhirnya siaplah masjid itu kecuali kubah. Kenapa kubah tak siap? Diberitakan masa zaman tu tak ada orang Islam pandai pasang kubah zaman tu. Tak ada kontraktor Islam yang buat kubah. Maka terpaksa upah kontraktor Cina.
Tapi kata kontraktor tu mustahil nak pasang kubah sebab spek masjid tu menyukarkan kerana nak letak. Kan? Memang kerja mustahil. Ha, maka mesyuarat Jumaat pun buat solat hajat dan berzikir ramai-ramai. Masa Cina tu letak, hidupkan kering, sekali letak terus siap. Subhanallah. Terkejut angka Cina tu. Katanya ini kerja mustahil tapi Tuhan tu dah tolong. Maka mendengar kisah zaman tu, masjid ni pernah menjadi tajuk berita akhbar kerana ianya dibina tanpa ada peruntukan dari kerajaan mahupun sektor korporat. Ianya dibina hasil dari kutipan sesama ahli Jumaat dan dibina 100% oleh Jumaat. Masjid ni juga masjid yang hidup 24 jam, Jumaat keluar masuk dalam negara dan luar negara. Dan waktu tengah malam kita boleh lihat ada orang yang sedang bertahajud, menangis, berdoa, berzikir, menangis minta Allah ampunkan dosa umat. Pernah ada juga keluar berita kononnya masjid ni dijaga jin sebab tak ada pintu dan tak ada tak cicak. Tapi datanglah sini, tengok sendiri. Makan talam dekat masjid ni pun murah, siap boleh tambah. Yang penting dari masjid ni lahirlah para da'i, hafiz, maulana, pakar hadis, pendakwah-pendakwah yang telah keluar ke seluruh dunia. Dengar cerita bulan puasa pun sini tarawih ada yang buat 20 rakaat dengan 3 juzuk satu malam. Ada yang buat 5 juzuk satu malam. Dan tak mustahil ada yang buat 30 juzuk satu malam. Subhanallah. Jadi semoga semua masjid di dunia dapat mencontohi pengurusan Masjid Seri Petaling yang mirip dengan masjid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada Allah segala puji. Semoga asatizah kita diberi kesihatan dan rahmat berpanjangan demi kebaikan seluruh umat. InsyaAllah azam niat untuk kita datang itikaf sini, ambil takaza dan keluar jauh-jauh. Ya Allah, jadikanlah rezekiku jauh-jauh tak masuk agama. Assalamualaikum, jumpa lagi. Wohaa.